بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد براجم عسكريان بهسان كتامسي دوسا دوسا بسار kali ini kita bicara masalah kecantikan ini. Masalah penampilan yang cantik. Ingin wajahnya terlihat cantik. Ingin dilihat oleh orang lebih cantik dari biasanya. Akhirnya banyak cara dan jalan ditempuh oleh para wanita-wanita ini agar dia dinilai cantik. Ditambah lagi, zaman yang dipenuhi dengan syahwat, jauhnya masyarakat dari din semakin terjebak dalam kumparan hawa nafsu dan menjadi budak-budak hawa nafsu. Kejahilan semakin mengakar. Jangankan masalah seputar kecantikan, bagaimana hukumnya dalam Islam. Sholat saja masyarakat banyak yang tidak tahu. Tetapi bukan berarti Kebenaran itu tidak boleh disampaikan. Kebenaran harus terus disampaikan, karena ini adalah firman Allah. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Ini kebenaran, ini hak yang harus kita suarakan terus, terlepas dari banyaknya dan menjamurnya kaum wanita yang melakukannya harus dinasehati dan disampaikan. Nah, fenomena masalah kecantikan yang disorot dalam syariat Islam adalah masalah al-waslu. Apa itu al -wasl? Yaitu menyambung rambut. Ya, menyambung rambut. Maksudnya membuat rambut palsu. Alias yang sering disebut dengan istilah apa? wig. Ya. Jadi alwasel nyambung pakai rambut palsu. Untuk menutupi rambut dia yang mungkin menurut dia kurang bagus atau agar penampilan dia lebih keren lagi. Sudah punya rambut bagus tapi Ingin lebih bagus lagi menurut dia, atau dia ingin meniru rambutnya, tokoh-tokoh, penyanyi, artis-artis yang dia favorit. Jadi, bisa jadi rambut dia menurut dia jelek, atau ingin berpenampilan lebih oke, okay, atau ngikut tokoh, atau artis yang dia kagumi. Lalu muncullah apa yang disebut dengan al-waslu, yaitu menyambung rambut. Ya. Dalam hal ini ada pelaku dan ada yang membantu dia. Ada wasilah, ada mustausilah. Wasilah ini yaitu si fulana perempuan yang menyambung rambutnya. Kalau mustausilah adalah toko yang menjual rambut palsu atau salon yang membantu dia memakaikan rambut palsu. Jadi dia yang bikin dia yang memakaikan rambut palsu dan membuatkan rambut palsu buat si konsumen ini. Ya. Kasus yang kedua namanya wasam atau wasam ini yang fenomena ini laki dan perempuan wasam itu tato pak ya, tato istilah para ulama dulu menusuk-nusukkan jarum dengan model-model tertentu dengan gambar-gambar tertentu di bagian tubuhnya, kemudian setelah itu dikasih cairan warna, tatulah. Sama ada wasim wasimah, yaitu perempuan, kalau ini laki juga melakukan, sama mustausimah, yaitu siapa? Yang gambar, yang bikin. Istilahnya seniman, katanya yang bikin ada lagi. Al-Falaj, falaj itu artinya ta, uh, apa namanya, ngerenggangin gigi, Pak. Ya. Jadi, dia ngerasa giginya kurang keren, akhirnya pergi ke tukang gigi. Kemudian giginya dibikin renggang-renggang begitu, -renggang biar kelihatan lebih cantik dan oke. Okay. Ya, kemudian yang keempat ada yang namanya namisah. Wih, ini lebih lagi ini jemaah, ini perempuan ini rata-rata. Apa itu? Apa? nggak pede dengan alis yang Allah ciptakan buat dia. Akhirnya alis yang asli diapain? Dikerok, dicabut, dicukur, dibikinin alis baru oleh si bencong. <sih> Ini lebih lucu lagi nih, enggak masuk akal ya. Allah kasih dia alis yang indah, Allah yang ciptakan, yang sudah sesuai dengan bodinya dia, dengan wajahnya dia, tiba-tiba menurut hawa nafsu dia kurang bagus, kurang keren, dicukur, dibikinin alis sendiri. Baik bentuknya menggunakan eh, apa namanya pensil, dicukur, lalu dia buat pakai pensil, atau menggunakan benda lain selain dari pensil. Atau yang ketiga, ditato juga. Dibikin permanen alisnya. Jadi yang asli dibuang, dia bukan buat alis permanen tapi versi dia yaitu ditato. Alhamdulillah. Nah ini yang disoroti dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. كده اليد حدثنا يعني دري عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه و رسول سلام برس لا لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه والنامصه والمتنمصه والمتفلجات للحسن al Khalqallah Lihat jemaah Allah subhanahu wa ta'ala Melaknat Ini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Perempuan yang menyambung rambut Dan Yang melakukan Yang menyambungnya Jadi perempuan yang menyambung Rambutnya sama Salonnya sama yang jualannya, yang yang bikin lalu masangin ke dia. Allahu Akbar. Walwasimah walmustausimah perempuan yang ditato, minta ditato dan yang mentato sekalian. Semuanya dilaknat sama Allah. Wannamisah walmutanamisah yang nyukur alis si, si perempuannya dan salon yang nyukurnya. Si perempuannya ini dan yang salonnya yang nyukurnya sekalian. Dilaknat semua sama Allah. Wal husni dan perempuan-perempuan yang merenggangkan giginya untuk kecantikan. Kemudian yang berikutnya al mughayyirati khalqallah dan siapapun perempuan-perempuan yang merubah penciptaan Allah. Di sini ya hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh keduanya. Allah melaknat. Laknat itu apa? Eh, apa maksudnya laknat? Eh? Laknat itu artinya Allah tidak akan memberikan rahmat sama dia. Enggak dikasih rahmat sama Allah. Nah, kalau seseorang enggak dikasih rahmat sama Allah, terus hidupnya gimana? Eh? Tentu yang dimaksud rahmat di sini adalah rahmat khusus, Pak. Rahmat itu ada dua: rahmat Allah yang bersifat umum dan rahmat Allah yang bersifat khusus. Rahmat umum itu apa? Ya, dia <tuh> terlahir dengan tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna. Allah masih kasih dia rejeki duniawi, materi menghirup udara segar di dunia, dikasih Allah hidup dengan sehat. Dikasih rejeki, makan, nikmat, tubuh yang sehat, walafiat. Ini semua rahmat yang bersifat umum, artinya binatang pun dikasih sama Allah. Ini manusia juga dikasih. Ini mau kafir, mau ateis, mau Muslim, dia diciptakan oleh Allah dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang sempurna. Kasih rejeki duniawi ini semua apa? Semua dikasih kecantikan dia, ya. tapi rahmat yang bersifat khusus apa itu? Hah? Iman, hidayah ini, Pak. Hidayah, keimanan, ilmu, amal. Ketenangan jiwa, rezeki, duit, halal, materi yang halal, yang berkah bukan sekarang, sebarang rezeki, tapi rezeki yang berkah. Ini rahmat duniawi yang bersifat khusus. Nah, rahmat khusus ini diberi oleh Allah kepada hamba yang dikendaki, dikasih. Kalau rahmat umum semua orang menikmati, Pak. Contoh, semua orang yang masuk ruangan ini dia akan menikmati AC yang dingin. Paham kan? Dia akan bisa duduk santai, tenang, tentram, nggak ada yang ganggu, nggak ada apa, enak, Pak. Oh, di situ ada air minum, silahkan anda ambil, bebas, Pak. Tidak tenang dia di sini. Udah air, kamar mandi, bebas Anda. Semua orang bisa menikmati di situ. Iya enggak? Tapi di dalam ruangan ini ada kamar khusus. Spring bed, nyaman, minuman khusus. Ada minuman-minuman khusus, ada makanan khusus, ada pelayanan khusus. Apakah semua orang bisa masuk ke situ? Hah? Enggak. Orang tertentu saja yang diajak, Pak silahkan ada ruangan lebih keren dari ini. Faham, Pak. Nah, rahmat umum semua bisa menikmati rahmat Allah, tapi ada rahmat Allah yang tidak bisa dinikmati semua orang. Hanya dikasih sama Allah kepada yang dikehendaki saja: hidayah, ilmu, iman, amal, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dijauhkan dari keburukan, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, wafat dalam kondisi husnul khatimah, terbebas dari azab neraka. Nah, kalau di akhirat, semua ada rahmat Allah, tidak ada yang tidak, yang tidak berarti dia azab, yang dikasih berarti surga. deh. Faham? Nah, Allah melaknat, berarti Allah tidak ngasih rahmat ini. Nah, Berarti hidupnya apa? Yo sengsara, Pak. Dia bisa hidup sehat, dia duitnya banyak, bisa kaya dia. Dia bisa sehat, bisa kaya, bisa ini. Tapi hidupnya menderita. Jauh dari hidayah, jauh dari iman, jauh dari amal saleh, ilmu dijauhkan sama Allah. Di akhirat di azab. Jadi orang yang dilaknat sama Allah di dunia menderita di akhirat di azab neraka. Ini yang dimaksud laknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Mereka yang tadi itu, yang pertama perempuan yang memakai rambut palsu. Dan ini juga sekarang banyak pula laki-laki memakai rambut palsu biasanya toko artis ya biar kelihatan rambut beda-beda hari ini pakai rambut warna ini besok rama ini hari ini yang panjangan ini dan seterusnya biar kelihatan penampilan oke okay. mereka yang memasang rambut yang make rambut palsu dan yang menjualnya berarti juga yang mes, yang yang membuat semuanya dilaknat sama Allah Berarti penghasilan duit dari jualan wig lambut palsu apa hukumnya? Haram duitnya Pak. Na'udzubillah. Yang kedua, tato. Yang bertato sama yang bikinin tato. Semuanya tidak dikasih rahmat sama Allah. Berarti duit yang dia peroleh dari profesi mentato haram Yang ketiga nah apa nyabut bulu alis dicabut bulu alisnya perempuannya ini sama salonnya Pak sekalian semuanya dilaknat sama Allah hasil Uang yang dia peroleh dari penghasilan itu, apa hukumnya? Berarti haram, uang haram itu. Terus, yang keempat yaitu yang masang, yang giginya direnggang-renggangin, bukan tujuan pengobatan. Makanya, hadisnya di sini: "Lil Husni hanya sebatas biar kelihatan, cantik, keren." Bukan untuk pengobatan. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang masang kawat gigi, behel. Bukan untuk pengobatan, tapi untuk gaya-gayaan, untuk kecantikan menurut dia. Seorang dokter gigi bilang sama saya, rata-rata Pak Ustadz yang masang behel itu bukan untuk pengobatan. Yang datang ke tempat saya, ke praktek saya, ke tadi beliau, Rata-rata bukan untuk pengobatan Ustaz. Rata-rata untuk kecantikan. Apa hukumnya Ustaz? Anda sama dia sama haram. Ah, kaget dia. Waduh, saya nggak tahu Ustaz. Ya udah makanya belajar mah. Haram itu. Atau memasang giginya udah bagus, tapi pengen kelihatan lebih keren dilepas diganti gigi emas atau gigi apalah. Platinum apa-apa saya enggak tahu padahal bukan untuk apa? pengobatan. Inna lillahi wa inna ilaihi al dan perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah. Semua ini dilaknat. Seperti siapa? Contohnya apa? Operasi ah, eh, mancungin hidung. Padahal hidungnya enggak apa-apa biar kelihatan lebih cantik hidungnya dimancungin. Mancungin dagunya. Operasi wajah biar kelihatan lebih putih. Biar kelihatan lebih cantik. Padahal enggak ada apa-apa. Operasi mohon maaf payudara. Biar kelihatan gagah berani seksi. Operasi pantat biar kelihatan bohai dilihat orang. ya cuma mau jualan aja, jualan pantat sama jualan payudara dia. Mohon maaf saya ngomong belak-belakan deh. Kelihatan cantik aja. Na'udzubillah, mughayyirati Merubah ini. Ya, kecuali dia sakit harus dioperasi lain ini ceritanya. Na'udzubillah, Inilah perempuan-perempuan yang dilaknat atau kalau ada laki-laki seperti tato, rambut palsu, ini laki-laki ada. Ya, Na naudzubillah. Kemudian hadis berikutnya di sini ada lagi hadis ini kan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ada ceritanya. Ketika Abdullah bin Mas'ud Mas menyampaikan hadis ini kepada sahabat-sahabat yang lain kepada umat Islam, ada wanita yang protes sama beliau. Ya benar Mas'ud, saya mendengar engkau melarang ini dan melarang ini. Menyebutkan bahwa ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Yang tadi itu, sungguh aku tidak mendapatkan itu di dalam Al-Quran. Tidak ada di ayam Al-Quran larangan ini. Bantah ngelawan. Bisa jadi kan ada orang zaman sekarang. Wah, di Al-Quran kan kagak ada. Ada-ada aja. Ada aja orang bela gitu. Zaman sahabat sudah ada yang bantah kepada sahabat. Apalagi zaman sekarang. nggak ada yang bernama Mas'ud dalam Al-Quran. <tuh> Salah nanya dia sama Abdullah bin Mas'ud yang ditanya jemaah. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ada, dan di dalam sabda Rasulullah SAW pun ada larangan itu. Kemudian, si perempuan ini jawab lagi, "Tidak ada. Saya sudah membaca, saya sudah mencari larangan itu di dalam lembaran-lembaran Al-Quran. Saya tidak menemukan." Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kamu membaca ayat." وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalian kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallam kalian tinggalkan. Ini semua dilarang oleh Rasulullah Sallam berarti kamu harus meninggalkannya. Di ayat yang lain, ma uridu an ukhalifakum saya tidak mau menyelisihi kalian dari apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabuhit, lalu perempuan ini tutup mulut nggak bisa jawab lagi. Lihat. Ya. Jadi ini adalah dosa besar jamaah. Ya. Kalau ada keluarganya, siapa yang melakukan ini cepat-cepat dilarang. Bahaya ini, azab neraka ini.

anjing dan hasil penjualan darah itu haram Pak. Penghasilan al-baghi atau baghi pelacur itu haram. Allah melaknat laki-laki yang bertato dan yang mentatunya dan Allah melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih riba, yang memberikan riba kepada dia, yang makan dan yang ngasih diri riba. Dan Allah melaknat al-Musawwir, mereka yang membuat menggambar makhluk yang punya roh. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan pertama jual beli anjing haram hukumnya Pak. Jadi menjual anjing, membeli anjing haram, duit hasil penjualan itu haram. Dua, jual beli darah. Jual beli darah. Haram, Pak. Uangnya haram, akadnya tidak sah hasil upah dari pelacuran haram. Berarti germonya sama pekerja yang di situ, berarti OB-nya semuanya berpenghasilan haram. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna allaha idha harrama syai'an harrama thamanahum. Allah kalau mengharamkan sesuatu berarti itu haram untuk diperjualbelikan. Sesuatu haram berarti dijualnya, dijualbelikan juga haram. Rokok haram berarti jual beli rokok apa hukumnya pak? Saya nggak ngerokok pak kan cuma jual. <guluan inter> jual beli minuman keras, Kan ada warung jualan khamar, jualan ini umpamanya. Alasan dia, Pak, saya nggak minum, Pak. Kalau minum haram, Pak, saya cuma jualan doang. Hei eh, Pak, kalau Allah mengharamkan sesuatu, berarti haram. Ya, apa saja binatang yang haram, dijual belinya haram, kucing. Nah, lah, loh, jualan kucing, Pak. Ya. Rasulullah SAW mengharamkan bayi al-kalbi wasin tau sinnaur, kucing. Jadi jualan kucing, kucing anggora, kucing persia, kucing ini dijual belikan. Haram penghasilannya. Kalau sekarang diganti, enggak Pak saya enggak menjual belikan kok. Cuma apa? ganti uang perawatan. Astagfirullahaladzim, kok diputer-puter begini. Nah inilah kaedahnya ya. Terus yang berikutnya di hadis ini adalah melaknat tato dan yang membuat tato. Nah ini intinya dalam bahasan ini yang tadi. Wa akila riba wa mukilahu yang makan riba dan yang ngasih. Ya orang riba itu kan macam-macam pak. Intinya dua riba utang piutang, minjem satu juta bayar satu juta setengah Bayar satu juta seratus, gitu kan? Ini utang piutang. kalau di bank namanya bukan itu, namanya diganti apa? Pembiayaan, modal usaha, diganti bahasanya pak. Padahal semuanya apa? Minjem duit. Walaupun pembiayaan, saya pembiayaan kok rumah ini sebetulnya apa itu? minjem duit karena bank tidak boleh jual beli. Begitu larangannya, aturannya. Dan dia dikasih duit senilai barang yang Anda ajukan. Beli mobil, disetujui. Berapa mobilnya? 300 juta. Dikasih duit berapa sama bank? 300 juta Anda suruh beli sendiri. Kan gitu kan? Namanya apa? Minjem. Beranak-pinak. riba Pak. Usaha masih modal bank. Berarti apa? Riba. Terus yang kerja, mukilahu berarti yang ngasih, yang menyetujui ya karyawannya, yang banknya, ya tellernya, semuanya Pak segelondong gitu Pak. Saya karyawan-karyawan nih. Semuanya dilaknat sama Allah. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba jual ini riba utang piutang. Ada lagi riba jual beli. Apa? Beli emas online. Bayar dulu, besok emasnya dikirim. Eh riba pak. Ya nggak boleh. Emas itu harus apa? Cash. Ini duitnya, ini emasnya. Hati-hati makanya hati-hati. Ya. Allahu Akbar anal musawwirin dan Allah melaknat siapa? Orang yang membuat gambar manusia utuh. Seperti siapa? Ilustrator. Gambar orang utuh. Pelukis. Ngelukis siapa? Ngelukis makhluk yang punya roh. Ngelukis orang, ngelukis binatang. Binatang kan ada rohnya dilukis sama dia pakai cat air, cat minyak, pakai pensil, pakai apa, dibikin utuh, atau dia membuat ilustrator pakai media komputer. Ya, atau pakai media tablet seperti ini, pakai pulpennya. Nah, kebetulan saya bawa pulpennya ini pulpennya. Dia melukis, terus Pak di sini jadi ini lukisan langsung, Mas. Kalau tangannya pinter gitu kartunis dan sebagainya digambar utuh makhluk yang punya roh baik manusia maupun binatang. Termasuk pula tukang pahat dia membuat patung. Nah, ini semua dilarang dalam syariat Islam. Dia bikin. Nanti Allah akan mengatakan di akhirat ahyu ma khalaqtum kamu hidupkan yang sudah kamu buat. Hmm. Nah ini bahasan kita. Yang berikutnya nanggung nih Pak, cuman satu hadis. Dosa besar yang ke-61 yaitu man asyara ila akhihi datin Seseorang yang menunjuk atau memanggil saudaranya sambil memegang pisau atau memegang besi. Contoh nih, laki di dapur, ibu-ibu biasa itu. Sambil megang apa? Itu tuh, tuh, tuh ambilin ambilan di situ tuh. Ini tangannya megang apa ini? Itu tuh, tuh tolong ambilin. Itu loh di sebelah situ. Eh, ini enggak boleh pak, dosa besar pak. Sambil megang kayu yang berbahaya bisa mencederai orang atau besi. Itu tuh, tuh, tuh ambilin. Itu loh sebelah sambil begini. Itu tidak boleh dalam Islam. Bahkan ini dosa besar pak. Terus bagaimana? Taruh besinya. Kata orang Jawa, apa nanti ada apa apa setan lewat kata <gat> lihat lihat hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda man ashara hadidatin siapa yang menunjuk temannya dengan besi pisau dan yang sejenisnya, sejenisnya benda tajam fa innal malaikata tal'anuhu para malaikat melaknat dia. Mendoakan kepada Allah agar Allah melaknat orang ini. Doanya malaikat lah. Wa inkana min ummihi wa abi. Walaupun yang ditunjuk itu saudara kandungnya dia. Walaupun yang ditunjuk anaknya dia sendiri. Ya, tidak boleh. Karena bahaya bisa jadi ini terlepas dan melukai. Kasus kan banyak. Melukai dia, besinya terlepas, lagi marah, lagi kesel, terlepas, melukai dia, mencederai dia. Atau bisa juga ini bisa kita larikan dengan hal-hal yang berbahaya sekarang, yang bersifat kontemporer sekarang. apa Mainan-mainan anak-anak yang berbahaya dan mencederai. Seperti senapan-senapan yang ada pelornya. Lah itu kalau buat mainan, pelor buat mainan senapan yang ada pelornya ini ditembakin terus kena pelipis matanya, kena matanya jadi apa? Buta. Terjadi banyak. Banyak, Pak. Ya, mainan-mainan senapan-senapanan tapi berpelor. Atau mainan-mainan apa yang berbahaya bisa mencederai Orang yang di depan dia, ini, ini bahaya ini pak. Ini dilarang ini. Intinya kaidahnya apa? Segala sesuatu yang bisa membahayakan diri dan orang lain dilarang. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, la doror diror. tidak boleh kita melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri saya dan bisa membahayakan diri orang lain. Inilah indahnya syariat Islam. Jangan sampai kita membinasakan diri dan mencederai meluka orang lain. Apalagi apa Pak sengaja naruh apa paku di tengah jalan agar bannya kempes. Bukan banyak kempes memang, tapi orang ini kecelakaan dan akhirnya meninggal. Lihat, bahaya ini orang-orang kayak gini nggak punya hati nih. Ya, wallahu alam Ada berapa menit untuk kita tanya jawab? Silakan, ada yang mau nanya? Silakan, bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. secara singkat aja pak pertanyaannya waktunya cat rambut semer ya apa hukumnya oke okay, terus yang kedua ya yeah, oke okay. Apa hukumnya semir dan gigi palsu? Semir secara umum dibolehkan dengan syarat tidak boleh menggunakan semir warna hitam. Ya. Selain semir warna hitam boleh dengan catatan lagi dua, bukan warna-warna yang menjadi kebanggaan atau meniru orang kafir. Gunakan warna apa? Rasulullah s.a.w. mengatakan warna merah atau merah tua, yang disebut oleh Rasulullah s.a.w. Tapi kalau menggunakan warna-warna yang cenderung itu tasyabuh, niru orang barat, nah itu jadi dilarang. Seperti malah disemir warna putih, biar niru mereka itu, apa itu penyanyi Korea atau siapa itu. Atau disemir warna kuning miru penyanyi penyanyi mana gitu, ya. ini yang dilarangnya akhirnya apa Tasyabuh. Tapi kalau dia nyemir dengan warna merah umumnya atau warna tua merah tua nggak apa-apa, asal tidak warna merah eh, hitam. Wajan nibus sawahade hindari warna hitam kata Rasulullah. SAW. Yang kedua gigi palsu secara umum boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Dengan catatan kalau memang dia butuh untuk memasang gigi palsu, mama dia ompong giginya rusak harus dicopot semua cabutin, ya kan ya biar bisa makan setik pak, ya pakai gigi palsu tidak apa apa. Bahkan bermaslahat dia kalau memang itu digunakan untuk niat kemaslahatan buat dia, ya pakai bisa dapat pahala. Tapi kalau dia menggunakan gigi palsu hanya sekedar untuk apa? keren-kerenan biar kelihatan lebih cakep dari biasanya ini haram pak. Tapi kalau yang pertama kan pengobatan, memang dia ompong. Ya, yang lain, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Kenapa? Ya. Ya sama Pak, itu kakak adik-adik kembar itu pak, riba, asuransi itu semua saudara kembar. Asuransi mengandung riba, asuransi mengandung judi, asuransi mengandung kimar, gambling. Ya, kan? Jadi semua haram. Bisnis apa? Bisnis di atas awan, <guluh> asuransi. Bisnis kagak jelas bisnis mbek menowo jikalau apabila seandainya. Nah itu, paham? Haram mas. Gharar, bisnisnya enggak jelas. Nah harus saya salam anil gharar. Rasulullah melarang jual beli enggak jelas begini. Silakan tadi yang di sini dulu. Silakan Pak. Waalaikumsalam hmm. Bagaimana dengan hukum foto yang dilarang oleh para ulama itu membuat dengan tangan baik itu melukis atau menggunakan media komputer atau memahat makhluk yang punya roh bahasanya gitu lebih tepatnya. Lalu bagaimana jika dia menggunakan media seperti kamera? Para ulama fikih berbeda pendapat dengan kamera ini. Sebagian mengatakan haram mutlak, sudah. Kenapa ini juga bikin gambar pokoknya? Nah, ini jurus pokoknya. Kalau yang ini, pokoknya bikin gambar manusia yang punya roh haram, kecuali darurat seperti buat KTP, buat surat nikah, buat paspor, dan sebagainya. Berarti, kalau selfie-selfian, haram hukumnya dosa besar menurut mazhab yang ini. Mazhab yang kedua mengatakan tidak beda antara kamera dengan melukis. Kalau melukis, ilustrasi pahat memang bikin, tapi kalau ini dia tidak bikin, dia cuma memindahkan benda bergerak menjadi benda yang tidak bergerak dengan menggunakan cahaya dan sinar, seperti fotokopi pindahin ke sini. Jadi dia memindahkan benda bergerak, kita ini kan bergerak menjadi benda yang tidak bergerak di atas kertas dengan media sinar, yaitu kamera. Berarti dia enggak buat, boleh. Makanya banyak ustad-ustad kan, ustad foto, ya deh ayo. Masalahnya masih diperselisihkan. Dan saya pribadi lebih melihat pendapat yang kedua lebih logis melihatnya. Ya, cuman yang harus dihindari apa hindari kalau enggak penting. Enggak perlu, enggak penting, enggak ada manfaat atau malah menimbulkan fitnah. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit selfie, enggak bisa ngelihat pohon toge dikit tuh selfie, Pak. Ini kayak orang anak kecil ke pasar gembrong. Apalagi ibu-ibu, aduh capek deh selfie, sono selfie. Terus abis itu diupload upload di media sosial. Abis itu anaknya sakit, ke dokter sana, profesor sana gak sembuh-sembuh. Kenapa? Kebanyakan orang yang muji akhirnya kena anaknya sakit. Ini yang disebut dengan ain hasad. Ayo pergi kemana nyembuhin, susah kamu mau nyembuhin, kamu taruh di Facebook. Banyak orang yang hasad. Bahaya atau terfitnah dengan kecantikan. Wah, oh, cantik nih anak ya. Oh, dosa. Jadi kalau nggak penting mau ngapain dikit-dikit selfie, 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 mau ngapain? Ada lagi yang terakhir? Silakan. Sudah muadzan. Assalamualaikum warahmatullahi. Istri mempercantik dengan pensil alis untuk suaminya tidak boleh haram. Biarkan aja alisnya seperti itu. Alis ciptaan Allah jauh lebih baik daripada si bencong yang bikin di salon. Innalillah wa inna ilaihi Mau dibegok-begok. Ya. Ini Allah yang ciptain. Walaqad khalaqnal insana fi ahsan menggunakan kata ismu tafdil ahsan paling super sudah Pak ahsan takwim bentuk yang paling sempurna. Lalu terus kita ngikutin Pak Alisnya kurang idealis Pak dengan bentuk wajah. Ya lu siapa lo? Enggak dengan dalil saya untuk suami tidak Allah sudah melarangnya. Rasul salah mengharamkan enggak boleh. Tapi kalau Anda dandan menggunakan bedak, pakai ini, pakai minyak wangi di dalam rumah untuk suami, berpahala. Ya, yeah. Ya, Barakallahu fik. ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, Ashhadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.